Alright, hello ninja nominasan, welcome back to Nobrian Sawardo aka Nobrian Seka YouTube channel. Kali ini kita akan membahas tentang event yang baru aja kita dapat pada hari Saturday, yaitu Sabtu ya, tanggal 31 Desember, yaitu adalah Broly event. Nih. Yes, di sini kita akan play through eventnya Broly dan kita akan cek seperti apa sih eventnya Broly ini. Ya, kita akan cek dan sistemnya seperti apa, kemampuan Broly seperti apa, yaitu di sini. Semua ya. Kita akan cek. Di sini adalah event eksklusif parking karakter ya, Super Saiyan Broly. Katanya bagus ya. Saya belum ngecek sama sekali BTW. Special move yaitu berasal dari Broly yang purple dan setelah berubah ya, itulah intinya ya. Untuk mendapatkannya ya, ini dapatkan si powernya, terus kalian bisa mendapatkan drop seperti ini, yang mana dropnya adalah si power Broly dan juga metal. Terus kalian bisa mendapatkan sisa drop dari co-op ya, jadi mirip sekali dengan full power fusion Zamas itu, dan kalian bisa mengumpulkan equipment ini untuk drop yang lebih tinggi. Itu sih. Dan kita akan cek kemampuan dari Broly sendiri. Ya. Ini dia Broly. Kita bisa cek. Ini full start, kita lihat tipenya adalah tipe defense. Jadi attack dan juga attack-nya ya itu agak rendah, namun kalian bisa lihat 244 itu ya hampir bagus, hampir mid gitu, lumayan, tapi defense solid ya. Dan kita lihat arts-nya memiliki blast armor, planet crusher, masif ya, ini bukan major, jadi kalian jangan menganggap ini kaleng-kaleng, ini bukan kaleng-kaleng karena masif, ini udah bagus banget, walaupun ini tipikal slow animation ya. Untuk startingnya, untuk green card adalah draw satu kartu dan dapat key 50, very good. Jadi ini adalah stop time, bagus banget untuk kalian hentikan waktu di mid range. Kalian bisa tembus blast musuh ataupun tackle ya. Untuk main ability adalah heal 15% dan key 100, mengembalikan penis dan card draw speed, very good. This is amazing. Tapi ini defensif, ingat itu. Lalu untuk Z ability 33% Saiyajin dan powerful opponent dan exclusive event. Lalu untuk unique ability sendiri ini baseline ya, 80% damage inflicted dan juga defense 60%, very good. 60 itu sudah sangat tinggi, karakter baru bahkan karakter gacha, dan juga mentah mendapatkan card draw speed 1 level, very good. Lalu key 50, dan juga jika karakter ini melawan karakter dengan tag Saiyan atau hybrid di musuh ya, wow, mendapatkan buff 20%. Oh, jadi ini anti Saiyan dan hybrid, ini bagus banget jika kalian melawan tim yang menggunakan keduanya ya. Saya ingin mencoba ini, dan ini biru ya, sayang sekali kalau ini elemen lain selain biru bakal bagus karena Bardock ya. Dan ini punya endurance ketika musuh dua Saiyan ataupun hybrid. Damn. Amazing. Lalu untuk unit kedua yaitu adalah efek divine aktif ketika key-nya itu lebih dari 50, ketika karakter ini menggunakan arts. Jadi dapat lagi, jadi jika kalian punya ki banyak, combo kalian akan semakin panjang pasti, jadi bilang infinity ki ya. Lalu efek tiba ini aktif ketika, dan juga damage jangan lupa, karakter ini menghindari serangan musuh dengan vanishing step, dapat strike langsung. Damn, jadi kalian kalau bisa perfect, very good ya. Lalu juga 30% heal ketika serangan musuh berakhir, ini untuk anti biskuhan lah tadi bilang ya. Nah, efek di bawah ini aktif ketika cover change.
Oke, okay, menghilangkan elemen yang kalah. Ini mirip sekali dengan Zenkai Vegeta yang warnanya hijau. Yes. Ini bagus banget. Ketika kalian kena Rising Rush ataupun apapun itu, atau blue card dari tag Goku Vegi yang mana ketika berubah ke Goku, pasti ending kombonya adalah blue card. Kalian bisa memanggil Broly ini sebagai tanker karena ya, elemennya kan kalah, Pak. Tapi dengan ini jadi netral dan very good. Jadi karakter ini solid banget ya. Saya akan coba untuk dapatkan karakter ini bintang 6 minimal untuk showcase, lalu 14 star sebagai endingnya. Mungkin malah karakter ini akan sering dipakai ya. Gitu. Jadi kita akan play gameplaynya di sini. Akan play through ya. Jadi seperti Dokkan ya. Kita gunakan tim ini aja. Very easy. Kecuali kalau ada event yang menyuruh kalian menggunakan Broly pasti. Oke, lawan kita adalah Gogeta. Gogeta. Good. Jadi karena beberapa waktu yang lalu internet saya mati, saya akan mengejar semua ketertinggalannya. Jadi kita akan speedrun everything. Okay, very good. Ah, ini the art ya. Goku Vegeta des. Keras juga ini karakter. Salah tipe sih kita. Okay, jika kalian membiarkan Gohan mati, satu tim akan mendapatkan apa namanya Cutthroat Speed ya. Oke, okay, dia dapat hit di situ. Yes, sir. Yes. Aiko daze, Vegeta. Oh ya, btw kita juga dapat story mode ya, yang mana akan saya selesaikan juga. Itu, walaupun butuh waktu. Damn, gambarnya keren. Ini kalian disuruh untuk menggunakan Broly pasti ya, kita sambil apa salah mecet dir training Broly pasti ya, itu biar efektif ya. Oh ya, masih ada utang untuk Zenkai Vegito dan cara untuk Zenkainya bagaimana, tunggu aja ya. Kita punya metode baru, yang bukan metode baru, metode yang saya adaptasi dari player Jepang. Bagi kalian yang tidak suka main PvP ya, segeralah itu. Nah, lanjut Gogeta. Jadi enak ya, kalian tidak disuruh untuk menggunakan Broly langsung. Kalau disuruh kita harus nunggu training agak lama ya. Not bad lah. Ini video mungkin agak panjang. Dan untuk co-op mungkin setelah video ini, kalau enggak ya bareng. Kita enggak tahu sih yang mana yang lebih dahulu ataupun raid. Tentunya banyak itu. Oke, kita punya green card yang mana kita bisa gunakan lawan bot untuk mendapatkan priority easy. Jadi wajib ya kalian kalau punya apa karakter yang punya green card areal untuk menyelesaikan event, apalagi kalian yang pemain baru yang belum tahu cara main. Ikut satu lagi please. Oke, mati kan? Ah, nggak ternyata ya. Oke, dia nunggu. Itu Mio. Ini ekstrim Gogeta ya. Oke, kita akan kill di sini. Yap, easy deh. Kiranya kalian bisa lah.
Okay. Level 2 easy ya. Kalau perlu kita gunakan tim yang lebih strong juga boleh sih. Yaitu tim Gogeta Blue. dia Gogeta Blue. Dan training kita selesai di situ untuk fase pertama. Sekaligus ya untuk tutorial pemain baru. Bagi yang nggak tahu untuk upgrade-upgrade karakter bagaimana. Siapa tahu membantu ya. Yes, untuk resource jika kalian tidak punya item-item untuk upgrade, kiranya main co-op, bukan main co-op, main raid itu yang the best ya. Jika kalian terus-menerus bermain untuk mengumpulkan resources. Oh iya, untuk item ini kita akan cek exchange shop. Ini tempat kalian untuk farming equipment yang mana kurang menarik ya sebenarnya, tapi ada health di sini sekiranya bagus gitu. Mohon maaf kalau agak berisik ya, memang biasalah. Dan gunakan tim yang GGWP OAOE di sini. Ini tim sudah saya showcase ya, mungkin sudah diposting juga. Godki. Godki is comeback. Dengan satu support langsung ada Godki tim ya. Masih banyak kok tim-tim yang sekiranya bisa saya pakai bersama Gogeta. Tunggu aja, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe jika kalian ingin melihat itu, atau kalian punya ide untuk tim tertentu, silahkan tulis saja kolom komentar. Okay. Untuk listnya karakter terbaik segera ya pak. Bahkan jika kalian punya Guan Pis, kalian bisa kill musuh ini dengan mudah. Guan Pis tuh. Yuru sane zo. Isu. Kalau enggak ya saya rising last tapi oke sih. Ya kita rising rush saja ya, biar tidak apa terlalu lama. Walaupun rising rush juga lama ya. Gitu, it's okay, play through pak, play through mah it's okay lah. Gitu, sekiranya itu. Migate no Kokuira. Kikiji Migate. Masih bagus tergantung yang main kembali lagi. Dan value-nya untuk Migate sendiri bagus sebagai taller. Taller ya. Itu silahkan diselesaikan untuk event challenge-nya ya. Itu perlu kalian mainkan dan begitu doang sekiranya. Yang pertama ada daily di sini. Bonus battle sekiranya easy. Yang challenge terakhir di sini sekiranya saya akan bikin video khusus, mungkin akan khusus battle ya, jadi 1v3 di sini kemungkinan ya, seperti halnya di Zamas yang mana sulit untuk menang juga sebenarnya. Dan ini tempat kalian untuk farming equipment ya, silahkan di farming itu. Sekiranya saya tidak akan mainkan karena bakal panjang. Jadi itu sekiranya, thank you for watching minasan, dan saya akan lanjut atau enggak ya silahkan cek untuk co-op ya, karena kita akan bahas co-op selanjutnya. Mata nih.